So guys, salam sejahtera untuk kita semua. So di video ini, seperti yang sudah kalian lihat di judul, saya akan mencoba nasi kandar yang ada di Jakarta. So sebulan yang lalu saya dari Malaysia dan saya cobain nasi kandar di sana dan menurut saya itu enak. Dan kali ini saya akan mencoba nasi kandar di Jakarta. Apakah rasanya otentik? Apakah rasanya akan sama seperti yang saya pakai ketika di KL, di Nasi Kandar Pelita? So, let's see guys. So, let's go heading to the Kedai Nasi Kandar di sekitar Blok M area. So, buat warga Malaysia yang sedang stay di Jakarta, mungkin kalian bisa mencoba ini nantinya ya. So, see you di Kedai Nasi Kandar. Guys, ternyata di sekitaran Blok M ini, selain ada nasi kandar, ini ada lagi satu kedai yang mengingatkan saya ke Malaysia. Ada kedai namanya Old Town White Coffee. So, sepengetahuan saya, correct me if I'm wrong, Old Town ini salah satu brand yang lumayan terkenal kan di Kuala Lumpur. So ternyata ada juga di daerah Blok M ini. Coba lihat, kedainya ada di seberang jalan ini. Wow. So it feel like I'm in Kuala Lumpur already. So guys, seperti yang sudah saya bilang tadi, ternyata di sini ada Old Town White Coffee. Wow, it feel like I'm in Kuala Lumpur already, but that's not what I'm talking to. So sekarang saya akan ajak kalian ke nasi kandar yang ada di sekitaran Blok M sini. Apakah rasanya akan otentik seperti nasi kandar yang saya pernah coba di Nasi Kandar Pelita di Kuala Lumpur? Let's see guys, let's see. So dari sini kita tinggal lurus dan belok ke kanan. Belok kanan. Setelah itu belok kiri. Kurang lebih jaraknya 800 meter dari MRT ASEAN. Jadi buat kalian yang naik public transport bisa turun di MRT ASEAN. Dari sana kalian bisa tinggal jalan aja. Di sini yang per setnya udah nggak ada ya mas? Oh udah ada, oh, ini set ayam satu. Nasinya apa kak? Biryani atau putih? Yang biryani. Oh, daging itu. Dagingnya daging. Daging itu. Sehari masak. Kan itu udah set goreng lama. Ditambah sama. So guys, ini penampakan nasi kandarnya kalau kalian beli di Blok M, di area Blok M. Ini saya pesan yang set ayam, udah include ayam, terus ada kol, sayur kol, ada telur, telur asin. So, kalau dari penampakannya sih mirip ya sama kayak nasi kandar di Pelita. Tapi kita nggak tahu rasanya kayak gimana, so let's try it. Jom kita coba. Apakah rasanya mirip dengan nasi kandar yang ada di Pelita yang pernah saya coba ketika di Kuala Lumpur? Ini
Untuk nasinya mirip sih, teksturnya mirip, tapi kalau untuk bumbunya sendiri ini agak sedikit lebih pekat dibanding yang di nasi kandar. Biryani. Boleh. Mari kita coba ayamnya. Apakah si juicy dengan nasi kandar yang ada di Malaysia? Untuk ayamnya sendiri nggak terlalu pekat seperti yang ada di masakan Filipina. Tapi overall ini rasanya mirip sih. Jadi buat kalian orang Malaysia atau turis Malaysia yang sedang ke Jakarta dan ingin mencoba nasi standar yang ada di Jakarta, kalian wajib cobain di sini. So, saya akan habiskan makanan ini. So guys, saya udah selesai makan nasi kandarnya dan overall rasanya enak. Tapi kalau di compare sama nasi kandar yang pernah saya makan di KLCC, di nasi kandar Pelita, masih enakan nasi kandar yang ada di KLCC. In my honest opinion. So, tapi untuk kalian warga Malaysia atau turis Malaysia yang mau mencoba nasi kandar versi Jakarta, kalian bisa coba cek di sini namanya kedai nasi kandar di Jalan Aditya Warman di sekitaran Blok M, daerah Blok M. Nanti akan saya tulis alamat lengkapnya di description. So, buat warga Malaysia atau turis Malaysia yang mau nyoba bisa ke sini. So, mungkin itu aja guys yang bisa saya kasih tahu tentang nasi kandar yang ada di Blok M ini. So, kalau kalian ada saran ataupun apapun itu tentang konten apa yang harus saya buat di next videonya, feel free to comment di comment section. So, see you in the next video.